Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini gue bakalan kasih lihat ke kalian pohon lohansung mawar yang sangat besar. Nah, ini dia penampakan batangnya. Nah, ini perbandingannya dengan bungkus rokok. Nah, ini sekitar pohon lohansung mawar ini sekitar umurnya 20 tahun dan begitu sangat besar. Nah, jadi ini tuh pohonnya masih bahan, belum dibonsai karena ranting-rantingnya itu masih sangat kecil, belum seimbang, jadi makanya belum dibonsai. Nah, ini untuk penampakan dari samping. Bisa kalian lihat besar batang pohon tersebut. Sangat besar sekali ya kawan-kawan. Kita lihat batangnya, dan ini jumbonya lohansung mawar yang sangat besar. Kita lihat dari atas nih. Tangan-tangannya sih udah sepadan ya, tinggal kita nungguin untuk rantingnya aja agar bisa dikawatin atau di wiring. Ini tangan-tangannya cukup besar. Langsung mawar ini daunnya seperti cincuan tapi lebih panjang. Ada juga beberapa macam seperti lohansung lidah burung dan lohansung cincuan. Yang banyak diminati sih lohansung mawar dan lidah dan cincuan ya, karena di satu sisi harganya mahal, prospekannya bagus untuk kedepannya, dan daunnya juga bagus.
Oke, terima kasih telah nonton video gua. Jangan lupa di komen, share, and subscribe karena channel ini akan memberikan banyak manfaat dan info tentang dunia bonsai. Yuk.